4 senjata. Perayaan puncak hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-78 digelar dipusatkan di Monumen Nasional Monas Jakarta Pusat. Sementara itu, Inspektur Upacara HUT TNI dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, sedangkan Komandan Upacara dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Chairul Anam. Dalam acara ulang tahun Dirgahayu TNI diperingati pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Saat ini Mayor Jenderal TNI Chairul Anam menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat. Lapor upacara peringatan ke-78 Hari Tentara Nasional Indonesia. Chairul Anam merupakan kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur. Adalah seorang perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer 1994, kecabangan Infanteri Kopassus. Investasi industri pertahanan di Selain itu, karir militer Mayor TNI Chairul Anam lengkap dengan pendidikan militer dan segenap pengalaman dinas, di antaranya di pasukan khusus Komando Barit Merah Kopassus, Intelijen Bais TNI dan Danenb Paspampres, serta penugasan operasi dan pengamanan VVIP baik dalam negeri hingga luar negeri. Sebelum menjabat Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat pada 8 Maret 2023, Chairul Anam pernah menjabat Komandan Korem dan Danrem 163 Wirasatya dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI. Pada perayaan puncak Dirgahayu ke-78 TNI kali ini, Mayor Jenderal TNI Chairul Anam ditunjuk menjadi Komandan Upacara. Chairul Anam juga sempat mendampingi Presiden Jokowi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memeriksa pasukan dengan menggunakan tank amfibi Marinir buatan Rusia. Terlihat sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir pada upacara HUT ke-78 TNI kali ini, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-11 Budiono, serta pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu yang hadir. Sangat diperlukan kepada Inspektur Upacara, hormat Jajana! Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.